الله أكبر 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 كبيرا والحمد لله كثيرا فسبحان الله بكرة وأصيلا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله البدر الدجى والسراج المنير. اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا وشفيعنا وقدوتنا وأسوتنا محمد نبي الرحمة وشفيع الأمة وعلى آله وصحبه ومن تبعه ونصره ووالاه. أما بعد، فيا عباد الله اتقوا الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، فاتقوا الله يا أولي الألباب لعلكم تفلحون. وهي هم الله bertakwalah kepada Allah dengan mengikut segala perintahnya dan meninggalkan segala larangannya, dan carilah bekalan yakni dalam kehidupan di dunia sehingga hari akhirat. Sesungguhnya sebaik-baik bekalan itu ialah bertakwa kepada Allah. Maka bertakwalah kepada Allah wahai mereka yang mempunyai akal fikiran, maka sesungguhnya berjayalah orang-orang yang bertakwa kepada Allah. Hari ini umat Islam di seluruh pelosok dunia menyambut hari raya Adha atau hari raya Hadi, hari raya kurnia Allah Subhanahu wa taala, bersempena dengan dua ibadat yang besar di dalam agama Islam, iaitu ibadat haji dan ibadat korban. Dua ibadat yang diasaskan oleh Nabi Ibrahim alaihi salam, Khalilur Rahman, kekasih Allah, Tuhan yang Maha Pemurah, bapa kepada nabi-nabi dan rasul-rasul yang ramai dilantik oleh Allah Subhanahu wa taala, khususnya nabi akhir zaman Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala memilih Ibrahim alaihi salam mengasaskan dua ibadat yang besar ini kerana perjuangannya menjadi orang Islam yang sebenar, menegakkan tauhid, menolak syirik, menegakkan perjuangan, mengesakan Allah Subhanahu wa taala yang Maha Esa, yang tidak ada tuhan selain daripadanya, tidak ada sekutu baginya. Sehingga Nabi Ibrahim alaihi salam mengharungi perjuangan yang besar dan hebat berdepan dengan Raja Namrud, pemimpin kuasa besar dunia yang paling kuat di zamannya, sehingga dijatuhkan hukuman yang keras, yang zalim, dibakar ke dalam api yang dinyalakan. Allah Subhanahu wa taala telah menyelamatkan secara mukjizat. Seterusnya Ibrahim alaihi salam dihalau oleh keluarganya sendiri, oleh ayahnya, dihalau oleh kerajaannya Raja Namrud, meninggalkan tanah air yang dikasihi, meninggalkan rumah tempat lahirnya kerana mengesakan Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah Subhanahu wa taala memilih Ibrahim, rasul yang agung, rasul yang mulia, rasul ulil azm yang mempunyai kelebihan di kalangan rasul-rasul yang lain, di malam Isra dan Mi'raj ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dijemput oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi tetamunya di langit. Ibrahim alaihi salam
berada di langit yang ketujuh, langit yang paling tinggi, bersandar di Al-Baitil Ma'mur, kiblat kepada malaikat di langit. Di belakangnya syurga yang penuh dengan nikmat, menandakan kedudukan yang tinggi diberi oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Ibrahim alaihi salam. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Quranul Karim supaya kita mengambil contoh Islam daripada Nabi Ibrahim alaihi salam. Wa man yarrabu an millati Ibrahim illa man safiha nafsahu ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Dan sesiapa yang tidak suka, yang tidak ingin, yang tidak bersetuju, yang benci kepada ajaran agama yang dibawa oleh Nabi Ibrahim, maka dia adalah orang yang membodohkan dirinya sendiri. Sesungguhnya kami pilih Ibrahim di dunia ini menjadi rasul yang agung, dan di akhirat nanti termasuk di kalangan orang-orang yang soleh. Ingatlah apabila Tuhan berfirman, berkata kepada Ibrahim, wahai Ibrahim, Islam, serahlah dirimu kepada Allah. Ibrahim menjawab, saya Islam, menyerah diri kerana Allah Tuhan sekalian alam. Ibrahim memberi wasiat kepada anak-anaknya, dan Nabi Yaqub juga memberi wasiat kepada anak-anaknya, wahai anak-anak kesayanganku, sesungguhnya Allah telah memilih kepada kamu satu agama, iaitulah agama Islam. Maka jangan kamu mati, melainkan keadaan kamu menjadi orang-orang Islam. Allah Subhanahu wa taala memilih Ibrahim, nabi yang agung, kerana berjaya dalam ujian. Ujian yang dikenakan kepada setiap orang yang beriman. Firman Allah Ta'ala, أَحَسِبَ النَّاسُ أَنْ يُتْرَكُوا أَنْ يَقُولُوا آمَنَّا وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ وَلَقَدْ فَتَنَّ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ. Adakah manusia mengira sudah cukup apabila mereka berkata kami telah beriman, padahal mereka belum diuji? Sesungguhnya kami Allah telah menguji orang-orang yang terdahulu. Maka benar apa yang ada dalam ilmu Allah, orang yang benar-benar iman dan Islamnya, dan orang yang bohong. Setiap orang yang beriman diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibrahim alaihi salam diuji oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga dihalau dari tanah air, dihalau oleh keluarganya sendiri. Dan Ibrahim yang berhijrah ke Baitul Maqdis diuji lagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Setelah dipilih daripada zuriatnya, dilahirkan nabi akhir zaman Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nabi yang akan menjadi rasul kepada seluruh manusia. Berbeza dengan nabi-nabi sebelumnya, nabi-nabi di zaman dahulu diutuskan untuk kaumnya sahaja, bangsanya sahaja, zamannya sahaja, negerinya sahaja. Adapun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutuskan kepada semua bangsa, seluruh dunia, sehingga hari kiamat seluruh pelosok bumi mestilah beriman dan mengikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kerana kelahirannya menjadi tanda besar akhir zaman. Selepasnya Allah Subhanahu wa taala akan membinasakan dunia, langit dan bumi dengan sehancur-hancurnya. Akan diadakan alam baru yang dikenali dengan alam akhirat. Manusia dihidupkan semula.
dihisap, dikira, ditimbang, dikira apakah amalan, kepercayaan dan perangai mereka dalam kehidupan dunia ini. Bagi akhir zaman dipilih Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam daripada zuriat Ibrahim, keturunan Ibrahim. Allah Subhanahu wa taala memerintah Ibrahim alaihi salam menjadi satu ujian supaya menghantar keluarganya Hajar dan putranya yang dikasihi Ismail alaihi assalam supaya diletakkan di bumi Mekah, bumi yang kering kuntang, bumi yang tidak ada air, bumi yang tidak ada tumbuhan sedikit pun, bumi yang tidak sanggup didiami oleh binatang-binatang buas, apatah lagi manusia. Itulah bumi yang dipilih oleh Allah supaya Ibrahim meletakkan putranya Ismail bersama dengan ibu Ismail Hajar, diletakkan di situ dengan kepercayaan kepada Allah, secara Islam menyerah diri kepada Allah. Maka Ibrahim meletakkan anaknya bersama dengan ibu Ismail di bumi Mekah yang kering kontang itu, dengan hanya berbekalkan doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa idh qala Ibrahim rabbi ij'al hadha baladan amina warzuq ahlahu min ath-thamarat man amana minhum billahi wal yawmil akhir qala wa man kafara fa umatta'uhu qalila thumma attarruhu ila 'adabin nar wa bi'sal masir. Dan ingatlah apabila Ibrahim berkata ketika berdoa kepada Allah, wahai Tuhan, jadikanlah negeri Mekah ini negeri yang aman, dan berilah kepada zuriat keturunanku yang beriman kepada Allah rezeki buah-buahan yang melimpah ruah. Tuhan menjawab, adapun yang kafir, yang tidak beriman, aku beri juga rezeki dalam kehidupan dunia sementara waktu, kemudian aku masukkan dia ke dalam neraka, dan neraka itu seburuk-buruk tempat. Allah Subhanahu wa taala mengurniakan rezeki kepada negeri Mekah, rezeki yang melimpah ruah. Setelah Ibrahim alaihi salam diuji oleh Allah Subhanahu wa taala supaya menyembelih anaknya Ismail, anak yang dikasihi, orang tua yang telah lanjut usianya, tidak pernah menimang anak, tiba-tiba dikurniakan seorang anak. Setelah anak itu membesar, sangat disayangi, menemaninya, tiba-tiba Allah Subhanahu wa taala memerintah Ibrahim supaya menyembelih anaknya. Falamma balagha ma'ahu as-sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manam anni adbahuk. Maka tatkala anak itu membesar dan berjalan bersama dengan ayahnya, lalu Ibrahim berkata, wahai anak kesayanganku, aku bermimpi bahawa aku menyembelihmu. Mimpi seorang nabi dan rasul adalah wahyu daripada Allah. Ibrahim menerima wahyu daripada Allah, menerima dengan iman dan Islam, tanpa mengira itu adalah ujian daripada Allah untuk menguji Ibrahim sejauh mana Ibrahim Islam, menyerah diri kepada Allah. Ibrahim bersedia untuk mengorbankan anaknya dan memberitahu anaknya Ismail yang dilantik menjadi nabi, lahir daripadanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, menjawab dengan Islam, ya abati fa'al ma tu'mar satajiduni insyaallah minas sabirin. Wahai ayah kesayanganku, buatlah apa yang diperintah oleh Allah, engkau dapati aku akan termasuk di kalangan orang-orang yang sabar. Setelah kedua beranak itu bertekad untuk melakukan penyembelihan, pengorbanan yang dahsyat dalam sejarah manusia, tiba-tiba hanya ujian daripada Allah. Allah mahu menguji sahaja. Allah mewahyukan perintah itu dibatalkan
dikurniakan kibas dari syurga untuk disembelih. Bukan manusia disembelih. Yang disembelih ialah binatang ternakan. Itu hanya ujian daripada Allah Subhanahu wa taala. Allah memerintah Ibrahim dan Ismail menunaikan satu tugas yang mulia, mendirikan Kaabah untuk menjadi kiblat kepada seluruh umat Islam di akhir zaman. Ibrahim dan Ismail mendirikan Kaabah dengan perintah Allah Subhanahu wa taala, dan Allah memerintah supaya Ibrahim menyeru manusia menunaikan ibadat haji. Wa adzin fin nasi bil hajj ya'tuka rijalan wa ala kulli dhamirin ya'tina min kulli fajjin 'amiq. Wahai Ibrahim, serulah manusia, panggil mereka supaya mereka datang ke Mekah untuk menunaikan ibadat haji. Mereka akan datang ke Mekah walaupun menunggang unta yang kurus kerana lama berjalan. Mereka berjalan dari jalan-jalan yang terlalu jauh. Mereka sanggup pergi ke Mekah menunaikan ibadat haji. Orang yang beriman, imannya yang sebenar, dijadikan hatinya kasih untuk ke Makkatul Mukarramah. Allah Subhanahu wa taala yang melantik nabinya di Makkatul Mukarramah, bumi yang kering kontang, bumi yang tidak ada hasil, yang tidak ada makanan dan minuman yang cukup, tidak ada kilang untuk pakaian dan kenderaan. Allah Subhanahu wa taala mengurniakan rezeki yang melimpah ruah, dihidupkan perasaan tabi'i yang ada dalam diri penduduk Mekah yang telah berkampung di Makkatul Mukarramah untuk menemani Ismail dan ibunya. Mereka berkampung di situ, maka lahirlah kabilah Quraisy yang lahir daripada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walaupun tidak ada makanan, tidak ada minuman dan tidak ada pakaian, Allah Subhanahu wa taala menggerakkan tabi'i mereka supaya mencari makan, minum dan kemudahan-kemudahan hidup. Bismillahirrahmanirrahim. Li'ilafi Quraisyin ilafihim rihlata syita'i was-sayf. Falya'budu rabb hadzal bait alladhi at'amahum min ju' wa amanahum min khauf. Kerana tabiat yang ada pada kabilah Quraisy, tabiat mereka musafir, berjalan jauh di musim sejuk dan musim panas, maka mereka hendaklah memperhambakan diri kepada Tuhan punya rumah Kaabah ini yang memberi makan kepada mereka, menjadikan mereka tidak lapar, dan memberi keamanan kepada mereka, menjadikan mereka tidak takut. Keperluan hidup manusia yang bermasyarakat, mestilah adanya makanan, minuman, rezeki, kemudahan hidup, dan wujudnya keamanan, selamat dari sebab-sebab yang menakutkan. Itu adalah sifat tabii manusia. Tetapi tidak cukup dengan tabii yang sama dengan binatang. Binatang juga makan dan minum. Binatang juga mencari sarang, mencari tempat yang aman daripada musuh. Di sana ada perbezaan manusia dengan binatang. Dikurniakan akal, maka manusia dijadikan makhluk yang memakmurkan bumi dengan hukum Allah Subhanahu wa taala. Mereka diperintah supaya mengabdikan diri kepada Allah dengan melakukan ibadat, mengabdikan diri kepada Allah dengan melaksanakan syariat Allah, undang-undang Allah Subhanahu wa taala yang Maha mengetahui apakah yang baik bagi manusia, yang adil bagi mereka. Yang lain daripada syariat Allah adalah jahat, hawa nafsu dan zalim. Manusia hendaklah mengerti. Maka penduduk Mekah secara tabi'i musafir ke negeri Yaman, musafir ke negeri Syam. Di musim sejuk mereka menuju ke Yaman
di musim panas mereka menuju ke Syam. Yaman adalah pengkalan dan pelabuhan kepada pedagang-pedagang negeri bertamadun China, India dan Parsi. Syam adalah pengkalan negeri-negeri bertamadun di barat, Rom, Greek dan negeri-negeri di utara Afrika. Maka Allah jadikan penduduk Mekah bermasyarakat madani, masyarakat bertamadun yang menghimpunkan kemudahan dunia yang datang dari timur dan barat. Maka Mekah menjadi Madinah, menjadi bandar yang dinamakan dalam istilah dunia moden bandar metropolitan, bandar yang menghubungkan dunia dan bangsa-bangsa di dunia, diatur oleh Allah Subhanahu wa taala secara mukjizat. Di situlah dilahirkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dikurniakan kepadanya Al-Quranul Karim, kitab mukjizat. Setiap orang Islam mestilah menyerah diri kepada hukum Allah di dalam Al-Quranul Karim dan cara amalannya yang dilakukan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana Islam dan menyerah dirinya Nabi Ibrahim alaihi salam yang kita hidupkan syiarnya pada hari ini. Maka Allah Subhanahu wa taala menjadikan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berjuang dengan penuh pengorbanan menghadapi pemimpin-pemimpin Mekah yang menentangnya pada awalnya, yang tidak mahu menerima Islam, tidak mahu menerima Al-Quran, tidak mahu menerima Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Padahal mereka melihat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sejak kecil, pemuda dan dilantik menjadi seorang rasul, seorang yang benar, seorang yang amanah, seorang yang paling cerdik, walaupun tidak tahu membaca dan menulis. Menunjukkan Al-Quran yang diwahyukan kepadanya adalah kitab Allah Subhanahu wa taala, kitab yang tidak boleh dilawan, yang tidak boleh dicabar. Sehingga hari ini firman Allah taala, wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin min mithlih wad'u shuhada'akum min dunillah in kuntum sadiqin fa in lam taf'alu wa lam taf'alu fattaqu an-nar allati waqudaha an-nas wal hijara wa'iddat lil kafirin. Maka jika sekiranya kamu ragu, kamu tidak percaya kepada Quran yang kami turunkan kepada hamba kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sila kamu buat, kamu cipta satu surah sepertinya. Panggillah penolong-penolong kamu di kalangan pemimpin-pemimpin yang kamu lantik, yang kamu puja, yang kamu anggap pemimpin-pemimpin itu bijak sangat. Panggil segala ilmuwan kamu, cerdik pandai kamu, atau Tuhan-Tuhan yang kamu puja yang lain daripada Allah. Sila buat satu surah seperti Al-Quran. Jika kamu adalah orang-orang yang benar, maka jika kamu tidak dapat membuatnya, dan kamu tidak akan dapat membuatnya, maka takutlah kamu akan api neraka. Umpan neraka itu manusia dan batu-batu. Neraka itu disediakan untuk orang-orang yang kafir, yang engkar, yang melawan Al-Quran, yang melawan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pemimpin Mekah yang mendapat kekayaan secara menipu, secara haram, menganggap ajaran Islam menghalang kerja tipu yang haram, menghalang kerja rasuah, menghalang kerja zalim. Mereka menolak Islam dengan alasan-alasan yang bodoh. Di antara mereka berkata, wa qalu inna tattabi'al huda ma'aka nutakhassam min ardina awalam numakkil lahum haraman aminan yujba ilayh thamaratu kulli shay rizqan min laduna walakin aktsarahum la ya'lamun. Dan pemimpin-pemimpin Mekah berkata, sekiranya kami ikut petunjuk Islam yang kamu bawa ni wahai Muhammad,
Nescaya Mekah akan huru-hara. Mekah akan diserang oleh musuh. Adakah mereka tidak sedar kami Allah yang telah meletakkan mereka di bumi Mekah yang kering kerontang ini, dan kami berikan kepada mereka buah-buahan dan bermacam-macam rezeki yang datang dari seluruh pelosok dunia? Tetapi kebanyakan mereka tidak mengerti, tidak menggunakan akal dengan betul. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengambil peluang di musim haji, apabila kabilah-kabilah Arab menunaikan haji sejak Nabi Ibrahim alaihi salam mengasaskan pembinaan Kaabah. Mereka menunaikan haji walaupun mereka menyembah berhala, mereka meminum arak, mereka membunuh, mereka menunaikan haji, mereka menyembelih korban, darah-darah binatang korban disapu pada Kaabah, dilomo darah yang najis itu pada Kaabah. Mereka menggantungkan di Kaabah syair-syair yang memuja hawa nafsu, memuja perempuan yang cantik, memuja arak, memuja kemaksiatan, kemungkaran, digantung pada Kaabah. Mereka bertawaf dalam keadaan bertelanjang. Begitulah cara mereka menunaikan haji. Mereka melaungkan lafaz-lafaz syirik. Begitulah mereka menunaikan haji. Mereka berhimpun beramai-ramai di bulan Zulhijjah, di bulan ini mereka juga mengerjakan haji. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bertemu dengan pemimpin-pemimpin Arab yang menunaikan haji, mengajak mereka beriman kepada Allah, menjadi orang Islam, dan bersedia untuk menyerahkan negeri mereka menjadi tempat untuk didirikan negara Islam yang mendaulatkan syariat Allah Subhanahu wa taala. Keseluruhan kabilah Arab menolak. Tidak tahu, tidak mahu menerima. Ada yang menolak kerana mahukan kesenangan dunia. Ada yang menolak kerana takut. Mengetahui Islam adalah benar tetapi takut. Maka Allah mengurniakan hidayah kepada kabilah Aus dan Khazraj, dua kabilah yang datang dari Madinah yang telah mendengar berita kelahiran Nabi akhir zaman melalui ulama-ulama ahli kitab. Apabila Nabi SAW mengunjungi pemimpin-pemimpin Aus dan Khazraj yang berkhemah di khemah mereka, mengajak mereka beriman, mereka pun beriman, dan mengajak mereka berbai'ah, berjanji setia. Mereka sanggup berbai'ah, maka dia adakan bai'ah, janji setia yang terkenal. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bay'uni 'ala as-sam'i wa at-ta'ati fin nashati wal kasal wa 'ala an-nafaqati fil 'usri wal yusr wa 'ala al-amri bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar wa 'ala an taqumu fillah wa la ta'khudukum billahi lawmatul la'im wa 'ala an tansuruni وتمنعوني إذا خدمت إليكم مما تمنعون منه أهليكم وأموالكم فلكم الجنة. وهاي pemimpin-pemimpin Madinah Aus dan Khazraj, aku mahu supaya kamu berjanji setia kepadaku, mendengar dan taat kepada perintahku di masa rajin dan malas, sanggup menyerahkan hartamu di masa senang dan susah, sanggup bersama dengan aku menyuruh kepada yang baik dan mencegah kemungkaran, sanggup bangun menyatakan yang benar daripada Allah, tidak peduli celaan orang yang mencela, dan akhirnya sanggup mempertahankan aku apabila aku tiba ke negeri kamu. Kamu sanggup mempertahankan aku menentang musuh dengan harta dan diri kamu. Allah menjanjikan syurga kepada kamu. Pemimpin-pemimpin Madinah melaporkan bai'ah di musim haji seperti musim ini. Maka berlakulah hijrah dan tegaknya negara Islam yang mendaulatkan syariat Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita menyambut Hari Raya Adha
Hari Raya Kurban ini dengan menjadi orang Islam, menyerah diri kepada Allah, menerima syariat Allah, menerima hukum Allah, menerima peraturan Allah, apa sahaja, dengan yakin itulah yang adil, itulah yang baik, sama ada kita mengetahui hikmat dan tujuannya ataupun tidak. Cukup dengan percaya kepada Allah, rahmat, adil dan baiknya Allah, bijaksana yang tidak terhingga. Cukup percaya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, rasul yang dilantik oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan marilah di musim hari raya haji ini kita berjanji sebagaimana orang-orang Madinah berjanji untuk berjuang, menyerahkan diri, harta dan tanah air mereka untuk didirikan kerajaan yang beramal dengan syariat Allah Subhanahu wa taala. Itulah makna hari kurban, hari raya haji, yang perlu dipahami oleh kita semua. Marilah kita fahami betul-betul dan laksanakan dengan ikhlas, dengan niat yang ikhlas. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa'adallahu alladhina amanu minkum 'amilus shalihat la yastakhlifannahum fil ardh kama istakhlafa alladhina min qablihim wa layumakkinanna lahum dinahum alladhi irtada lahum وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. Allah berjanji kepada orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal yang saleh di kalangan kamu, bahwa Allah jadikan mereka itu golongan yang memerintah negeri. Allah jadikan agama Islam yang dia redha berkuasa memerintah. Lalu Allah tukarkan keadaan setelah syariat Islam dilaksanakan, daripada ketakutan kepada keamanan. Mereka mengabdikan diri kepada ku Allah, dan mereka tidak menyekutui ku Allah dengan sesuatu yang lain. Dan sesiapa yang kufur selepas itu, mereka itulah orang-orang yang fasik. Barakallahu li wa lakum fil kitabi was sunnah wa nafa'ani wa iyyakum bil ayati wal hikmah. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات إنه هو الغفور الرحيم. آمين يا موفق الطائعين، وفقنا لطاعتك أجمعين، وتب علينا وعلى المسلمين، فاغفر ذنب من يقول نستغفر الله العظيم، نستغفر الله. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد أشرف الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وصحبه والتابعين بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وهي orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dengan sebenar-benar takwanya, dan janganlah kamu mati melainkan dalam keadaan kamu menjadi orang-orang Islam. Seorang tokoh orientalis, orang bukan Islam daripada Eropah, yang mengkaji Islam dan masyarakatnya, membuat kenyataan walaupun Eropah, dunia barat, berjaya mengambil kesempatan daripada kelemahan umat Islam yang tidak beramal dengan ajaran Islam,
sehingga mereka berjaya menjajah, menakluk tanah air umat Islam, dan mereka bahagi-bahagikan negeri umat Islam di kalangan penjajah. Sebahagiannya dijajah oleh British, sebahagiannya Perancis, sebahagiannya Itali, sebahagiannya Belanda, sebahagiannya Soviet Union, sebahagiannya China Komunis, dan bahagian-bahagian lain dijajah oleh berbagai-bagai kuasa barat. Mereka merancang untuk melemahkan umat Islam sehingga menghapuskan tulisan Arab di Turki, menghapuskan tulisan Jawi di alam Melayu, menghapuskan amalan politik Islam, melaksanakan ajaran sekularisme. Mereka berjaya memecah, memerintah dan memperkosakan dunia Islam dengan perancangan mereka. Namun tokoh orientalis ini menegaskan, di sana ada dua batu yang pejal, batu yang sangat keras, tidak boleh dihancurkan oleh alat-alat letupan yang paling moden, tidak boleh dipecahkan oleh senjata-senjata barat yang canggih. Bahkan sekiranya armada kapal-kapal perang barat yang canggih menghampiri kedua-dua batu yang pejal ini, bukan batu yang pejal itu tidak boleh dihancurkan, bahkan kapal-kapal perang barat akan dihancurkan olehnya. Kedua-dua itu ialah Al-Quranul Karim dan Makkatul Mukarramah. Selagi orang Islam membaca Al-Quran, selagi orang Islam menunaikan haji di Mekah, selama itulah mereka tidak boleh mematikan umat Islam. Mereka tidak boleh memadamkan cahaya agama Allah, agama Islam ini. Firman Allah Ta'ala yang benar, yuriduna liyutfi'u nurallahi biafwahihim wallahu mutimmu nurihi walau karihal kafirun. Mereka mahu memadamkan cahaya agama Allah dengan mulut-mulut mereka, seperti mereka memadam pelita minyak dan cahaya lilin. Mereka tidak boleh memadamkan cahaya agama Allah. Allah tetap menyempurnakan cahaya agamanya walaupun dibenci oleh orang-orang yang kafir. Allah mendedahkan hari ini banyaknya jinayah, banyaknya kejahatan, banyaknya pembunuhan, rompak, mencuri, memperkosa. Manusia menjadi buas lebih dari binatang yang buas. Manusia menipu sehingga mencecah bukan juta, million, billion, bahkan trillion. Berlakunya penipuan, keruntuhan agama yang lain daripada Islam. Agama yang mahu menjadikan manusia macam malaikat, seolah-olah tidak makan, tidak minum dan tidak berkahwin. Ajaran yang mahu menjadikan manusia seperti binatang, tidak ada hubungan dengan Allah, tidak ada akhlak. Semua ajaran itu hancur, membawa kemusnahan. Benarlah firman Allah Ta'ala, ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. Telah zahir keburukan, kerosakan di darat dan di laut dengan sebab kerja yang dilakukan oleh tangan-tangan manusia sendiri, supaya dirasakan kepada mereka sebahagian daripada perbuatan mereka. Mudah-mudahan mereka kembali kepada Allah, menunjukkan bahawa petunjuk yang lain dari Quran adalah sesat, ajaran yang lain dari Quran adalah hawa nafsu, hukum yang lain dari Quran adalah hukum yang zalim. Yang boleh menyelamatkan manusia hanya Al-Quranul Karim dan tunjuk ajar yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semua ajaran yang lain hancur berkecai. Di negara-negara yang memperjuangkan ajaran itu dan orang-orang Islam yang terpengaruh dengan ajaran itu juga,
menjadi punah rana, menunjukkan kekuatan ajaran Islam. Kala di zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pertemuan di musim haji dengan Aus dan Khazraj telah berjaya menegakkan negara Islam di Al-Madinah dan Munawwarah. Di zaman penjajahan pula, orang-orang Islam yang menunaikan haji di Makkahul Mukarramah bertemu dengan ulama-ulama yang mengajar di Masjid Mekah dan Madinah. Bertemu dengan pemimpin-pemimpin Islam. Pemimpin-pemimpin yang menunaikan haji 100 tahun, beratus-ratus tahun yang lalu. Meminta supaya jemaah haji yang pulang ke negeri masing-masing bangkit menentang penjajah, berjihad, jangan takut dengan kemodenan senjata mereka. Maka lahirlah perjuangan kemerdekaan menentang penjajah. Termasuk di alam Melayu ini, pertemuan dengan ulama-ulama Melayu yang berada di Makkahul Mukarramah membangkitkan semangat kembali supaya menentang penjajah. Begitulah umat Islam yang telah ketinggalan pada hari ini mewajibkan mereka mengambil semangat dari musim haji untuk kembali kepada Islam. Bersama dengan laungan talbiyah, ucapan menyahut seruan Ibrahim alaihissalam yang diucapkan oleh para jemaah haji yang memakai pakaian ihram. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Ya wahai Tuhanku, tiada sekutu bagimu wahai Tuhanku. Ya wahai Tuhanku, sesungguhnya segala kepujian, segala nikmat dan kerajaan adalah milik bagimu. Tidak ada kepujian yang lain daripada Allah, yang lain daripada Allah membawa celaka. Tidak ada nikmat lain daripada ajaran Islam, melanggar ajaran Islam membawa penyakit dan bala. Pemerintahan yang sebenar, pemerintahan yang tunduk di bawah syariat Allah Subhanahu wa taala, pemerintahan yang lain daripadanya akan dipanggil oleh Allah bersama dengan pengikut-pengikut dan penyokong-penyokong pemerintah dan kerajaan itu. Firman Allah taala, yauma taqallabu wujuhum fil nar yaquluna ya laitana ata'na Allah wa ata'na ar-rasula wa qalu rabbana inna ata'na sadatana وكبراءنا فأضلونا السبيل ربنا آتهم ضعفين من العذاب والعنهم لعنا كبيرا. Ingatlah pada hari dibalik-balikkan ahli neraka di dalam neraka, ketika muka mereka dibakar dibalik-balik bersama dengan jasad di dalam api neraka. Di hari itu ahli-ahli neraka berkata, alangkah baiknya kalau di dunia dahulu kami mentaati Allah dan Rasul. Dan mereka berkata lagi, wahai Tuhan kami, sebenarnya di dunia dulu kami mentaati dan mengikut pemimpin-pemimpin dan pembesar-pembesar kami. Mereka lah yang telah menyesatkan kami. Wahai Tuhan, laknat mereka dengan laknat berkali ganda dan seksa mereka dengan seksa yang berkali ganda. Menunjukkan kita perlu kembali kepada kerajaan Allah, tunduk di bawah syariat Allah Subhanahu wa taala. Itulah makna talbiyah yang diucapkan oleh jemaah haji yang sedang menunaikan haji sekarang, dan itulah laungan takbir yang kita ucapkan bukan sahaja di malam raya, pada hari raya, bahkan disunatkan kepada mereka yang berada di seluruh dunia melafazkan takbir muqayyad, takbir selepas menunaikan sembahyang sehingga asar hari tasyrik, hari yang 13 Zulhijjah, untuk menyatakan kebesaran Allah, memuji Allah Subhanahu wa taala, menjadi umat yang perkasa, umat yang hebat, sanggup berdepan dengan musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita menghisap diri kita, menghisap amalan kita, menghisap kepercayaan kita, menghisap tingkah laku kita. Sebelum kita dihisap di hadapan Allah,
pada hari yang dinyatakan oleh Allah, yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Hari yang tiada memberi manfaat oleh harta benda dan anak pinak, malaikat mereka yang datang menghadap Allah dengan hati yang sejahtera. Marilah kita mengenang jasa Rasul kesayangan kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah menyelamatkan kita dengan perjuangannya membawa ajaran Islam. Sayang dan kasih dinyatakan dengan sentiasa berselawat kepadanya kerana perintah Allah, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan malaikatnya sentiasa berselawat ke atas nabi. Wahai orang-orang yang beriman, berselawatlah kamu dan ucap salamlah kamu ke atasnya dengan sesungguh-sungguhnya. Dan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man sallal 'alayya marrah sallallahu alaihi biha asyra. Sesiapa yang berselawat ke atasku satu selawat, nasya Allah berselawat ke atasnya 10 selawat. Sesungguhnya Allah menugaskan para malaikat untuk menyampaikan selawat kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bagi melayakkan kita bersama dengannya dan mendapat syafaatnya pada hari kiamat kelak. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم أعز الإسلام والمسلمين والدعاة والمجاهدين والمظلومين والمستضعفين. اللهم انصر إخواننا في فلسطين وفي أفغانستان وفي الشيشان وفي كل مكان. اللهم دمر الكفرة والمنافقين وأهلك أعداءك أعداء الدين لا سيما اليهود والمشركين والصليبيين والعلمانيين. اللهم بدد شملهم وفرق جمعهم وشتت كلمتهم وزلزل أقدامهم. اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. اللهم رد كيدهم على نحورهم. على الله توكلنا. ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. اللهم أصلح أئمتنا وولاة أمورنا وسلطاننا. اللهم اجعل ولايتنا في من خافك واتقاك يا رب العالمين. اللهم ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا. ربنا لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا مريضا إلا شفيته ولا همّا إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا مظلوما إلا نصرته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك رضا ولنا فيها صلاح إلا قضيتها ويسرتها يا رب العالمين. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين. اللهم آتي أنفسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن عمل لا يرفع ومن دعاء لا يستجاب له. اللهم إنا نعوذ بك من منكرات الأخلاق والأعمال والأهواء. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجأة سخطك. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أعلنا وما أسررنا وما أسرفنا وما أنت أعلم به منا. أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا هب لنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا اجعلنا مقيم الصلاة ومن ذريتنا ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. ربنا أحينا مسلمين وتوفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم.
وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، وارحمنا يا أرحم الراحمين. وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.